Oke, jadi kali ini aku mau ngasih tips teman-teman kalau misalkan mau mengkonsumsi ikan hambala, tapi kalian nggak punya presto agar terhindar dari durinya. Jadi tipsnya itu simple guys, potong miringnya rapat-rapat. Nanti potong duanya. Begini ya. Selain ini bisa motong duri, bumbunya juga lebih meresap. Oke, mantap. Semoga tidak tersendat duri lagi.